3, 2, 1. Sobat Papatola Badminton Lovers, kali ini di video kali ini Tondi dan Papatola mau latihan chop, tapi ini berbahaya guys, saking berbahayanya bisa buat benjol. Jadi alat pengamannya helm guys. Oke, jadi gimana Papa, berani nggak? Ya emangnya takut. Jadi helmnya untuk apa nih? Untuk pengamanan. Ya. Jadi latihan chop. Oke. Terus kalau kena gimana? Kalau kena? Apa hukumannya? Kalau kena hukumannya jalan jongkok. Iya, jalan jongkok. Oke. Jalan. Ayo sobat Papatola, kita saksikan siapa yang bisa mengalahkan tantangan ini. Tantangan pertama, Papatola yang akan menjadi umpan. Berapa bola nanti yang bisa untuk mengenai helmnya? Mudah-mudahan kita bisa menang. Siap? Oke, siap. Oke. Saatnya pembalasan. Oke. Empat bola guys. Semoga Papatola tidak bisa melebihi ya guys. Yes, saatnya pembalasan. Aduh, bola di atas dong. Hampir meleset semua guys. Tapi yang terakhir bola kedua yang terakhir lewat di sini. Hampir kalau enggak aduh. Oke, sesi satu ya. Ini sesi satu. Dia curang tadi, bola chopnya itu terlalu rendah di atas net. Jadi dia sengaja itu supaya jangan bisa kita tampar terus. Sesi kedua kita balas. Sesi kedua tadi bolanya 4 kena. Kalau bisa ini 5 guys. Oke. Okay. Siap. Siap dong. Yo. Aduh. Rasanya luar biasa guys. Bolanya datang cepat. Aduh. Tapi enggak apa-apa lah, itu udah profit ya. 5. 5. Oke, saatnya pembalasan di sesi kedua ini. Bolanya di sini kalau bola chop. Ketepuk.
tadi setelah dihitung, aduh, pening. Jadi tadi setelah dihitung, Tondi saya pertama. Tadi berapa? Jadinya berapa? Jadi berapa? Tondi sesi pertama itu 4 bola yang kena. Sesi kedua 5 bola. Papa Tola tadi berapa ya? Ada 5 ya? Iya, ada 5 tadi ya. Kalah lah. Oke, sekian dulu. Dadah. Aduh guys, kita harus mengakui kekalahan tadi. Jadi hukumannya jalan jongkok. Oke. Oke. Kita harus melaksanakan hukuman karena kalah tadi. Aduh, iya, ini ya dihukum sama ya karena kalah. Aduh. Halo sobat Papa Tola TV. Jadi itu dia tantangan kita, bola chop cepat. Oke. Kalau kalian punya ide atau punya challenge lain, silakan tulis di kolom komentar. Sekian dari Papa Tola TV, sampai jumpa.